我刚才也听的那个故事。 baca salah tadi satu kalah kita dimaknai

maldita

Kena, saya dapat dimulai. Ini S bisa udah, udah. 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 Coba. Uh, sampun bisa, sudah, coba sudah. sampun semoga. Semoga, yang uh, komunikasikan seorang panitia yang bertugas. Oh, bisa seskri. Oh, kematiannya bagaimana? Nah, aku, 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 aku Bilang dah, oh, nanti panitia yang membantu uh, untuk screen, itu dari panitia yang akan membantu depan itu. dari panitia Open oh, ya, open yang baru ini. Nah, <tuh> ini bapak ya. Untuk Oh, Bapak yang bisa caption ya? Ini kan, udah, padahal udah. Udah semua ya? jadi CEO. Coba jangan ke ya, Pak. Ya, Coba. Ya. Pak, uh, apakah sudah dapat di Bapak? Ya? Apakah, sampun bisa caption -kan di depan dan itu? Anak, Karena, sampun di ubah jadi co Sampun Ampun, bisa. Acara, acara yang mulai nih. Acara akan segera dimulai. Maka dari itu kepada seluruh peserta dalam wacana diharapkan untuk menonaktifkan fitur mikrofon demi terjaganya kenyamanan acara. Sekali lagi yang ingatkan kepada seluruh peserta dalam wacana diharapkan untuk menonaktifkan fitur mikrofon demi terjaganya kenyamanan acara. Terima kasih. Om Swastiastu. Salam, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Rajang Wungi, Sumoton Umat Dharma, Senyum Banget, Bang Yang Titiang. Sebelumnya, perkenalkan nama Titiang Gede Oka Sukatama yang biasa dipanggil Oka. Di sini, Tiang diberikan kesempatan untuk menjadi moderator untuk memoderasi acara dan pemecahan kita pada malam hari ini. Sebelum acara dimulai, dimulai marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, mengaturkan doa dan puji syukur ke hadapan di yang diwasa, agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, pimpinan doa yang ambil alih untuk berdoa dimulai. berdoa selesai. Selamat, selamat datang yang ucapkan kepada narasumber dan semeton peserta dan wacana dalam acara dan wacana virtual pertama KMHD BP Unika tahun 2022 serangkaian dengan mainan purnama sapi sade pada tanggal 14 Juni 2022. Adapun tema, Adapun ada. tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah benar inkarnasi kenapa orang yang telah meninggal bisa lahir kembali Ini telah hadir tengah-tengah saat ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada malam hari ini Om Swastiastu Ida Pandita Raja Mungi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu Om depan Sebelumnya, Sebelumnya, hadirin semua tuan umat untuk mengenal lebih jauh narasumber sumber dharma wacana kita pada malam hari ini izinkan tiang untuk membacakan sisi narasumber. Maka dari itu untuk panitia yang bertugas yang persilakan. Nara sumber, Nara sumber kita pada hari ini bernama Profesor Dr. Iwayan Santiasa hmm. M.Si dengan wow. belas habis ke Ide Pandita untuk Dharma Widya Daya Kerti. Tempat lahir tang tempat dan tanggal lahir beliau yaitu di Nusa Penida, Klungkung pada tanggal 19 Desember 1961. Hmm. Beliau merupakan pembina obat utama keempat hmm. pada tahun pada golongan 1 pada April 2012 dengan jabatan fungsional guru besar pada tanggal 1 Juli 2005. Adapun riwayat ada pendidikan beliau yaitu S1 pada tempat FKIP Unud di Raja tahun lulus 1986, 1986 dengan bidang pendidikan pendidikan. Yang kedua yaitu S2 di PPS UGM di Yogyakarta tahun lulus 1994 dengan bidang studi ketika murni, dan pendidikan S3 yaitu tempat pendidikan di PPS Universitas Malang, 2004. tahun lulus 2004 dan bidang studi teknologi pembelajaran. Ada pun beberapa pengalaman jabatan akademik dan juga kepangkatan dari narasumber kita pada hari ini yaitu pada tahun 2000 pada tahun 2001 menjadi lektor kepala media pembinaan tingkat 1 golongan 4B pada tahun 2001 sampai 2005 merupakan lektor kepala tim hosting pembina tingkat 1 golongan 4 dan B. 1 Juli 2005 merupakan guru besar pembina tingkat 1 golongan 4 dan juga B. 1 Oktober 2005 guru besar peminat utama muda golongan 4 C. Pada 1 April 2008 merupakan guru besar peminat utama madya golongan 4 C dan pada tahun 1, pada pada 1 April 2012 merupakan guru besar atau pembina utama golongan 4 C. Berapa kita menurut Nah, menurut nah. Menurut sampai sekarang lalu pengalaman, lalu pengalaman untuk nah, itu sama satu kita nah,

Thank mm -hmm. you. Hmm. Yang Enggak ya? tadi. Berarti di sini namanya

Ako ne lwa Emo lo gata Thank you.

Adman itu kekal Oleh sebab itu maka Kita harus sering Berdiskusi dengan Atman, kita melalui pendidikan agama Hindu berorientasi spiritual untuk meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan emosional, menjadi orang kritis, menjadi orang kreatif. Oleh sebab itu, maka berdiskusi dengan Atman kita melalui pendidikan agama Hindu ber spi berorientasi spiritual untuk meningkatkan kesehatan fisik, meningkatkan emosional menjadi orang udah aku perbaiki dulu kepotong tadi lupa gini udah aku perbaiki dulu kepotong tadi lupa gini

dalam konteks ngajar agama sekarang ini sedang berjuang mempertahankan disertasi yang judulnya adalah rekonstruksi model pembelajaran di agama Hindu yang titiang unggulkan adalah model rekonstruksi sosial jadi untuk mengajak siswa atau mahasiswa ya menganalisis fenomena-fenomena sosial terutama yang berbau konflik, ada masalah karena agama. Wah, di hadapan kita, di mata kita tuh banyak di Bali gitu. Konflik sering terjadi, bahkan orang-orang intelek sekalipun sering konflik. Yang disilahkan yang paling sering itulah konflik kepentingan. Ya. Jadi konflik interest kepentingan. Artinya, apa seradanya tidak mendalam, seradanya mudah digoyang. Nah, di kita pentingnya berbicara serada dan bakti. Mulailah sekarang kita dengan berbicara lahir sebagai umat Hindu, seharusnya bersyukur. Karena umat Hindu memiliki serada yang sangat fundamental, yang tidak dimiliki oleh umat lain, yang menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan di dunia bahkan di akhirat, ada lima jenis serada yang menjadi tatunya orang Hindu. Kita akan mengenal tri kerangka agama Hindu. Kalau disebut kerangka itu besar manfaatnya. Bayangkan kalau manusia tanpa kerangka, maka daging-dagingnya akan terlempar kemana-mana. Jadi kerangka itu memperkuat daging, memperkuat, memperkuat kokohnya berdiri. Itu kerangka. Jadi orang Hindu mengenal tri kerangka agama Hindu. Tri itu adalah tiga kerangka itulah yang sangat fundamental menentukan kekokohan agama Hindu. Yang pertama disebut tatwa. Tatwa adalah filsafat Hindu. Filsafat ilmu pengetahuannya Hindu. Lalu yang kedua adalah etika atau susila. Yang ketiga adalah acara. Acara di Bali, Dresda Hindu Bali, Hindu Dresda Bali, itu adalah yang paling banyak dilakoni adalah yadnya. Walaupun hal yang lain juga banyak. Karena bagi umat pada umumnya, yang bisa dilakukan yang terbaik, yang termudah itu adalah karma dan bakti. Bukan bakti dalam bakti ini. Kalau bakti ini adalah menyangkut catur catur marga. Ya, tetap bakti dan karma gitu. Di yang pertama adalah yakin adanya Brahman, yang kedua yakin adanya Atman, yang ketiga yakin adanya Karma Pala, yang keempat yakin adanya Punarbawa. Nah ini yang dipertanyakan dalam diskusi malam ini, ya Punarbawa, kelahiran kembali, penitisan kembali, reinkarnasi sama artinya adalah serada keempat. Yang kelima adalah yakin adanya muksa. Bahkan itu menjadi tujuan akhir daripada umat Hindu. Ya, Umat Hindu tidak cukup hanya dengan serada. Tetapi juga harus bakti. Sehingga istilah serada dan bakti adalah suatu keniscayaan. Harus dimiliki oleh setiap insan umat Hindu. Ya, agar dapat mencapai tujuan hidup sesuai dengan ajaran Hindu. Tujuan akhir daripada umat Hindu adalah Moksartam Jagat Tita chaiti Dharma. Yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat. Yang mana disebut bahagia tadi dalam grand teori itu adalah mereka yang berada di atas garis pembatas itu. Mereka yang berada di bawah garis pembatas itu, walaupun punya uang setriliun-triliun, tidak mungkin akan menjadi orang bahagia. Itu masalah. Jadi kekayaan material belum tentu menjadi indikator kebahagiaan. Walaupun miskin, hanya cukup makan, sandang, dan papan. Tidak punya tabungan di bank. Tetapi bisa jadi hidupnya adalah di atas garis pembatas itu mereka adalah bahagia. Ya. Nah, kalau di dunia aja dia bahagia, ada peluangnya di akhirat juga bahagia. Karena karma dan bakti, apalagi ada yoganya, apalagi ada jenanamnya dalam catur marga, itu kan ada bakti marga, karma marga, yoga marga, ada jenana marga, itu bisa peluang menjadi peluang sebagai indikator untuk bahagia di akhirat bahkan bersatu sama Brahman itu adalah dasarnya keinsapan insap insap itu adalah kesadaran tingkat tinggi nah kalau di dunia aja dia banyak orang-orang yang sadar yang mampu untuk meningkatkan dirinya beralih matranya dari matra di bawah garis menuju matra ke atas garis jika tidak mampu bahagia maka orang dikatakan hidupnya penuh penderitaan Kebahagiaan atau penuh. oleh sebab itu perlu dipahami sifat-sifat yang menyebabkan terwujudnya kebahagiaan dan sifat-sifat sebaliknya yang menyebabkan penderitaan Ya, kita tengok sedikit mengenai sara samucaya. Seloka 4. Langsung terjemahannya. Ya, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Jadi seperti penjelasan yang tadi. Karena ia dapat ya memperbaiki dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik, keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Selokalima, orang tidak mau melakukan perbuatan baik dianggap sebagai penyakit. Ya, jadi sebagai penyakit. Sebagai penyakit. Ya. Yang menjadi obat neraka loka. Arti apa? Ketika meninggal dunia, dia dianggap sebagai orang sakit berada pada suatu tempat tanpa obat, sehingga hidupnya selalu dirundung penderitaan. Kemudian Sulakarna menyebutkan, pergunakan kesempatan menjelma menjadi manusia ya, ini dong. dengan sebaik-baiknya. Ya, kesempatan yang sulit dicapai yang merupakan tangga untuk pergi ke surga. Segala sesuatu yang menyebabkan tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan. Artinya apa? Kita harus tekun belajar tentang pendidikan agama Hindu yang berinteraksi pada ajaran rohani. Kemudian selokas 9 ditegaskan, orang yang lahir menjadi manusia, namun inkar terhadap ajaran Dharma, hanya untuk memenuhi Kepuasan nafsu, berhati tamak, orang itu disebut kesasar atau tersesat dari jalan kebenaran. Selokas 10 menegaskan, walaupun telah menjadi manusia, walaupun telah menjadi manusia, telah memperdalam ajaran Dharma, namun dia masih terikat dengan proses lahir dan mati, maka orang itu masih dikatakan sengsara. Artinya apa? Tujuan hidup ini adalah agar tidak lahir lagi. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga bisa mengalami kelahiran kembali. Recording in progress. Recording stop. Karena itulah sebuah serada keyakinan yang keempat. Jadi <tuh> tidak bisa lagi diragukan itu maksudnya. Nah, setelah itu kita sekarang berbicara tentang suri dan asuri sampat. Ini bukan kita, bab 16. Jadi manusia itu, siapapun dia, jadi apapun dia, ya apapun warnanya, kalau kita berbicara warna, umat Hindu hanya mengenal empat warna. Warna itulah fungsi dalam kehidupan kita. Mohon digarisbawahi, umat Hindu tidak mengenal kasta. Hindu hanya mengenal warna. Warna itulah tugas tupoksi, tugas pokok, dan fungsi. Warna pertama adalah sudra. Sudra itu orang yang baru lahir, yang perlu dilayani. Kalau sudah besar, tidak bersekolah, hanya menjadi petani, menjadi buruh kasar, itu juga sudra. Tapi kalau dia bersekolah menempuh pelajaran sampai SD, SMP, SMA, lalu punya kesempatan untuk berbisnis, maka dia adalah seorang wesia. Tapi kalau dia lanjut ke sarjana, lalu bekerja sebagai polisi, sebagai camat, sebagai sebagai pegawai di kantor, sebagai bupati, sebagai gubernur, dan sebagainya. Maka dia adalah berwarna kesatria. Nah, kalau kebetulan mereka menjadi guru, menjadi dosen, menjadi tukang banten, menjadi pemangku, maka dia berada pada warna brahmana. Nah, brahmana juga ada tingkatannya, ada brahmana skala yang hanya di skala skala ni skala dan ni itu adalah sulinggi itu brahmana jadi kesimpulannya orang Hindu umat Hindu tidak ada lahir baru lahir menjadi brahmana itu adalah pandangan yang sesat jadi tidak ada yang begitu lahir langsung menjadi brahmana Tuhan bersabda ini berat kita 16.1. Lalu kita awali pengertian yang kerennya bahwa otak manusia itu pasti berada pada dua posisi atau memiliki dua posisi kanan kiri. Tapi bukan otak kanan otak kiri, kiri kanan, kanan kiri. Kanan disebut dengan dengan, dengan kiri disebut dengan kiul kanan itulah simbol daiwa daiwi sampat sedangkan yang kuer ya yang kiri itulah simbol raksasa asuri sampat nah yang mana lebih 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 berperan inilah harus di manajemen harus dikelola oleh Dia sama Daiwa, tetapi kalau orang lahir sebagai orang Hindu, tidak banyak memberdayakan daiwanya Saya sering intip, ya, itu yang disebut dengan ya, umat Hindu, itu dijajah oleh rakyat. Ya, rakyat. Oleh sifatnya sendiri, nah, nah. itu diuraikan di sini garis besarnya seperti itu ya jadi ekstrim di sini dijelaskan kebebasan rasa takut penyucian kehidupan pengembangan pengetahuan rohani kedermawanan pengendalian diri semuanya adalah dua hal baik tidak baik benar tidak benar daiwa dan raksasa maka menjadi umat Hindu harus pintar mengelola ya Dua hal itu agar lebih dominan, yang Daiwa, karena itu adalah sebuah kompetensi menguntungkan diri sendiri, bahkan bisa berimbas kepada orang lain karena kebaikan itu bisa menjadi model orang lain, terutama kalau Anda baik, bersifat dewata, menjadi madafa, kan? Proses manusia itu perubahan paradigmanya dari danawa menuju, menuju manawa dan akhirnya menjadi madafa. Danawa itu raksasa, manawa itulah manusia yang baik, madafa adalah manusia yang memiliki sifat-sifat kedewataan. Hanya sendiri yang bisa ngurusi perubahan paradigma itu, tetapi harus dimaklumi kalau Anda berceramah tentang Dharma di hadapan raksasa, maka raksasa geleng-geleng kepala. Mengapa? Karena raksasa punya kebenaran sendiri yang disebut dengan Dharma Weci. Kebenaran raksasa. Tetapi bagi raksasa yang percaya dengan ajaran kebenaran, maka dia terselamatkan hidupnya termasuk kita kita ini. Siapa yang cepat berubah paradigma, merubah pikirannya, merubah sifatnya dari danawa menjadi paling tidak menjadi manawa, kalau bisa tingkatkan menjadi madawa. Rahman akan membuka pintu untuk Anda diterima bersatu sama beliau. Itu adalah madafa. Sifat dewata menguntungkan untuk pembebasan. Sedangkan sifat raksasa, ya, ini mengarah pada keterikatan. Di sini ada dua istilah. Kita sebagai manusia, sebagai umat Hindu, memang dihadapkan pada pilihan. Jadi hidup ini diselakan pilihan. Bagi mereka yang insap, yang memiliki kesadaran tinggi, maka dia akan memilih jalan dewata, jalan Dharma untuk menyelamatkan dirinya. Bahkan bisa mengimbas ribuan orang yang lain, yang wataknya seirama. Bahkan para raksasa pun menjadi berubah paradigma untuk menjadi pengikutnya. Nah, kayak begitu. Itu diuraikan dalam bagian kita di bab 16 panjang lebar. <tuh> Masa kita berbicara tentang suri dan asuri sampat, bab 16 tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak, tidak seharusnya dilakukan. Ya, nah inilah sifat raksasa. Mereka mengatakan bahwa dunia ini tidak disebut dengan memilih adalah to empower our. Jadi apa yang berdayakan? Daiwanya. Bagaimana cara memberdayakan daiwanya? Ya, itulah pentingnya kita belajar tentang ajaran Dharma. Dalam kitab suci secara semuanya, dalam Begaut kita yang benar, mohon maaf, di yang garis bawah ini, begawat kita yang benar ini, ya. <guluh> apakah ada yang tidak benar? Kita yang tidak berani nyatakan kayak begitu. Tapi ya, gunakanlah begawat kita yang benar. Di situ semuanya ada cara-cara kita daywanya. untuk mempelajari tentang teori kebenaran. Kalau kita tidak belajar, maka kita mudah terseret. Mengapa terseret ke arah raksasa? Karena daiwanya tidak berdaya. Tidak diberdayakan. Empoweringnya tidak ada. gitu. Maka kita akan diincar, diintip oleh watak raksasa justru zaman skala sekarang yang disebut dengan zaman kali yuga wayah ini pengikut raksasanya lebih banyak jauh lebih banyak daripada pengikut dewa. karena apa tidak usah belajar banyak tidak usah tidak usah mendaki anda bisa lompat langsung dalam sekian detik berubah menjadi raksasa. Tapi untuk mencuata, anda harus berjuang secara mendaki. Tidak bisa melompat. Itu pun belum tentu menjamin. Mengapa orang-orang materialistik itu ya bertahan? Ya. Bebas dari keterikatan. Nah, ini dua istilah. Nih. Bebas dari keterikatan terikat dari sebuah kebebasan. Mau pilih yang mana? Ah, itu pilihan lagi itu. Jadi bebas dari keterikatan. Yang dimaksud terikat itu adalah hakikat dharma untuk mencapai jalan Brahman. Tetapi terikat dengan kebebasan. Kebebasan itu artinya melepaskan diri dari yang materialistik, material tadi. Sebab apa? sebab kita akan selalu berada di bawah garis yang tadi itu tanda panahnya menghadap ke bawah kalau menghadap ke bawah maka anda akan lahir kembali lahir kembali lahir kembali sampai ada sastra menyebutkan 777 kali lahir sebagai manusia kalau tidak mau memperbaiki diri Padahal setelah lahir ini, nah kapan kita memiliki kesadaran tinggi punya keinsapan, nah itu sini. Jadi kesadaran itu hanya bisa ditemukan oleh ya, kita masing-masing, tidak bisa dikasih tahu, tidak bisa disuruh. Tetapi watak raksasa yang materialistik, yang gila akan keindahan dunia, ya, maka dia bisa menghalalkan segala cara. Tidak mau belajar, semuanya diurusi dengan material. Jangan salah zaman sekarang, banyak orang beli ijazah. Banyak orang ngongkosin kalau bikin tugas. Anda pilih yang mana? Anda mau bikin tugas sendiri? Anda tidur tenang-tenang, tugas bisa ngumpul? Tugas dibuatkan orang dengan cara bayar? Itulah watak raksasa. Kalau kita tinjau sedikit mengenai triguna, ya, di situ ada satwam, rajas, tamas orang yang malas tetapi punya uang banyak maka segalanya bisa dibeli itu raksasa dan tamas rajas dan tamas tidak mampu menyeimbangkan satwam rajas tamasnya tapi mohon maaf Adik-adik sekalian tidak ada orang hidupnya tanpa tamas tidak ada orang tanpa rajas walaupun dia berjuang menuju satwam tetapi tetap keseimbangan yang dicapai. Karena tidak mungkin bisa nolkan, dinolkan. Sama dengan konsep perubahan Bin Baik buruk, tidak mungkin orang akan baik 100%. Mereka yang bisa baik 100% terterima oleh ajaran maka dia akan terikat dengan sebuah kebebasan. Dan pastinya berhasil membebaskan diri dari ikatan material. Artinya apa? Tidak akan reinkarnasi lagi. Dengan kata lain, reinkarnasi itu adalah sebuah keniscayaan Harus dialami oleh manusia. Tetapi adakah orang tahu bahwa dia tidak akan lahir kembali? Ada jawabannya. Bagi mereka yang menekuni yoga. Bagi mereka yang menekuni meditasi. Tetapi itu tidak mudah. Bisa dilakukan dan semua orang bisa mencapainya dengan cara pendakian spiritual namanya. Jadi pada umur-umur Anda, umur 18 sampai umur 40 nanti, di masa-masanya berahmecari dan gerihaste, sibuklah untuk melakukan perjalanan suci yang disebut dengan medir de Kalau sudah masuk ke umur 50, stop Modir Anda sekarang mulai. Pada umur-umur Anda, umur itu adalah perjalanan sampai umur pendakian. Nanti, semua masa orang bisa menjalaninya tetapi Mencari mencapainya belum tentu. Karena apa? Karena kita lahir membawa karma-karma, melakukan karma baik, situ. karma buruk. Yang disebut dengan yang bisa cepat teater. mencapainya adalah mereka yang karmanya baik. Kalau sudah masuk pada 50 hidup sebelumnya, stop tirtayatrenya. Maka disebut dengan Anda dalam konsep tri, eh, apa namanya? Eh, tiga apa namanya pada umur -umur kita. Anda, itu, ya. itu kan ada ada tiga pala yang masa yang, 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 yang kita, kita peroleh tetapi masa masa perolehan pala karena apa karena ada sanjite berada terima lakukan karma baik itu. karma buruk jadi yang, yang kita lakukan sekarang yang ini diwarnai oleh di. laku laku kita zaman sebelumnya entah kapan itu kita tidak tahu kayak begitu jadi karena kita bermain oh, di darah. Om suci, yeah. oh, Mohon maaf, yeah. oh, mohon izin untuk mengingatkan waktu penyampaian materi tinggal 15 menit lagi. Iya, yeah, yeah, yeah. Baik. Ini lagi sedikit ada. Iya, semua. Karena semuanya sudah dibicarakan. Jadi begitu, jadi sifat-sifat raksasa itu, sedapat mungkin kita hindari. Itulah proses perubahan yang dialami setiap orang dari sifat danawa menjadi manawa menjadi madafa. Nah ini semuanya sama. Kita masuk ke seradawi. ini sedikit tinjauan tentang Serada Wiboba Yoga. Jadi bab 17. Menurut sifat-sifat alam yang diperoleh oleh roh di dalam badan, ada tiga jenis. ya Kebaikan, nafsu, kebodohan. Itu yang kita singgung tadi sebagai triguna. Satwam, Rajas, Tamas. Dalam cerita Ramayana, pemain atau peran raksasanya di situ ada triguna yang berperan sebagai rajasnya adalah Rawana berperan sebagai satwamnya adalah Wibisono dan berperan sebagai tamasnya adalah Kumbukarna. Nah itu mengingatkan kita pada ajaran triguna satwam rajas tamas. Makhluk hidup memiliki percayaan tertentu menurut sifat-sifat yang telah di, di alam ini. Karena alam makro, buana agung, itu persis sama dengan buana alif. Oleh sebab maka itu, buana alif sebagai tiruannya buana agung. Yang disebut dengan pan, panci Mahbute, itu semua sama. Cuman jumlahnya beda. Karena itu disebut dengan oleh sebab itu maka disebut dengan buana agung, lebih besar dia jumlahnya, energinya. Tetapi jangan lupa energi dalam tubuh itu bisa menghasilkan yang lebih besar juga. Tergantung kemampuan orang untuk menjalani yang disebut dengan perjalanan rohani, spirit gitu. Orang dalam sifat kebaikan menyembah para dewa pertapaan dilakukan secara keras tetapi menyimpang itu adalah raksasa. Contohnya yang dilakukan oleh Rahwana. Rahwana itu kan rajin banget bertapa menjadi baktanya siwa yang terbaik katanya menurut siwa. Oleh sebab itu maka Rahwana diberikan ajaran Pancasona. Sakti Mandraguna. Itulah kehebatan Betari Siwa. Betari Siwa itu maha pemurah apapun yang Anda mohonkan, Anda akan diberikan. Anda mohon harta benda, Anda pasti diberikan. Anda mohon ya rohani, Anda pasti diberikan. Itulah yang disebut dengan pilihan. Nah, mohonnya yang mana sekarang? Kalau Anda mohonnya material, maka Anda tetap di bawah garis pembatas tadi. Tapi kalau Anda mohonnya ke arah spirit, ke arah rohani, ya ke apa namanya? kediatmikan, Makan akan bisa menyeberangi garis pembatas tadi menuju matra yang disebut dengan kedamaian abadi. Ya, nah ini semuanya menjelaskan tentang itu. Termasuk makanan, termasuk eh, apa namanya korban suci itu diwarnai oleh triguna yang tadi. Jadi kadang kan orang mentang-mentang eh, apa namanya mempunyai, tetapi mempunyainya hasil korupsi gitu misalnya. Contohnya kalau zaman pemilu pemilihan umum kan banyak calon-calon itu membawa sumbangan seolah-olah membawa sumbangan ke desa-desa. Bahkan ada yang menjanjikan kalau dapat suara akan saya kasih uang sekian. Nah ini adalah raksasa, persis raksasa. <tuh> Termasuk aktivitas-aktivitas yang lainnya dengan cara-cara ngongkosin, jadi mendapatkan kehormatan di dunia dengan menghalalkan segala cara itu semuanya adalah raksasa. Jadi, seolah-olah hebat, tetapi semuanya membayar dengan harta. Dengan dunia, artinya Pak, dunia ini dikurangi secara perlahan untuk nafsu birahinya untuk nafsu memuaskan nafsu mumu angkaranya gitu. Nah, itulah sebabnya kita diinginkan oleh Brahman, oleh Betari Siwa untuk bisa pintar-pintar memilih dalam kehidupan ini. Ya, jangan lupa belajar agama lebih banyak. yang sendiri sangat bersyukur karena begitu lulus doktor pemegang agama Hindu waktu itu Pak Cok Rai Partijaya almarhum ditodong ajar agama awalnya merasa keberatan tetapi setelah dijalani semakin mengenakkan sampailah seperti sekarang ini Tidak yang termasuk orang beruntung sangat bersyukur pada Tuhan umur 43 bisa profesor dan umur 60 menjadi sulinggih dan sekarang Hampir selesai S3 bidang pendidikan agama Hindu. Jadi tanggal 20 akan ujian tertutup. Sudah dua kali ujian, menurut para penguji, katanya tidak ada perbaikan. Jadi itulah hadiah daripada yang Maha Kuasa. Hadi Keep on the Dharma track. Dari mana kita dapat Dharma? Nah itulah belajar dari kitab-kitab suci. Paling dasar itu bhagavad kita dan sarasamuchaya. Pelajari sedikit lakukan. Pelajari sedikit lakukan. Jangan takut salah. Ya. Jadi di sini juga me, 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 mengistilahkan dua-dua ya. Jadi uh, ruwbin itu baik buruk itu kita di harapkan untuk bisa pintar memilih. Kesimpulannya, manusia rohani itu menjadi sebuah keniscayaan untuk bisa diperjuangkan dan didapatkan. Jadi kesimpulannya, kelahiran kembali dalam oleh orang yang disifatnya didominasi oleh sifat-sifat raksasa. Di mana sifat-sifat dewatanya terjajah. Mereka selalu merasa bebas dari suatu keterikatan. Penyatuan dengan Brahman hanya dicapai oleh orang-orang yang sifatnya didominasi oleh sifat-sifat dewata. Mereka memiliki kesadaran tinggi dalam rohani, selalu terikat dengan suatu kebebasan. Ya. Yang terakhir adalah Om Santi Santi Santi, Santi Om. ingin semua depan kita atas penyampaian materi yang telah disampaikan pada sesi hari ini dan telah kita dengarkan bersama-sama juga pada malam hari ini. Kemudian untuk semua nomor Indu Dharma yang sekiranya memiliki pertanyaan dapat langsung menggunakan fitur chat kemudian menyampaikan pertanyaannya agar kita semua bisa dikucikan lebih jauh lagi mengenai tema bahasa kita pada hari ini. Maka dari itu yang selaku moderator membuka sesi diskusi dan untuk Sementara nomor sesama yang memiliki penyap, memiliki pertanyaan silakan menyampaikan pertanyaannya. vakum. Gimana nih, Tinggi. Uh, karena web Karena sempur wetan, satu pertanyaan dari peserta atas nama Ayuandira. Pertanyaannya, pun Unikel apa perbedaan ngaben dengan kremasi karena saya pernah dengar dosa manusia itu bisa terhapus dengan ngaben namun jika dikremasi juga sama namun hanya beda jadi apakah dengan cara ngaben atau kremasi dosa manusia itu bisa dihapus? Ini pertanyaannya depan dito. Baik. Bisa dijawab? inggih langsung dijawab. Baik. Terima kasih. Di. Pertanyaan bagus. Kita harapkan Anda lebih meningkatkan kesadaran kalau punya pertanyaan di daerah perjalanan agama. Artinya kita memulai dengan sebuah kesadaran. Walaupun kesadaran itu mungkin belum begitu besar. Ngaben, ngaben ya, itu berasal dari kata pengabenan, itu berasal dari kata pengapian. Pengapian artinya pembakaran. Mengapa dibakar? Apanya dibakar? Yang dibakar adalah setulus sarirenya, badan kasarnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa dibakar? Agar setulus sarire ap apa tiju bayu pertiwa kasih pancil maha itu cepat kembali ke asalnya. Di mana itu? Di buana agung. Karena pada manusia itu abu analit. Kalau dibakar maka unsur airnya kembali ke asalnya. Unsur tanah kembali ke tanah. Dan kelima-limanya segera kembali setelah dibakar. Itu disebut ngaben. Maka ngaben itu diselakan pekiriman. Jadi mengirim kelima dimensi daripada panca maha itu ke asalnya. Nah, itu hanya berkaitan dengan badan kasar. Yang namanya ngaben kan ngabenkan orang mati. Ada nggak orang ngabenkan orang hidup? <tuh> nah, mungkin ini orang hidup diaben. Jadi yang diaben itu orang mati. Apanya mati? Badan kasarnya. Mengapa badan kasarnya mati? Karena atmannya sudah tidak betah lagi tinggal di sana. Maka manusia disebut dead. Oleh sebab itu, maka badan kasar ini, orang beleleng nyebutnya barang bangke. Gitu. Jadi material yang bangke, material yang mudah mati, dinaungi oleh atman. Maka aman pergi. Dada-dada, gitu dia atmannya maka Anda akan nyeleketek. Nah, sekarang ada istilah begini, adik-adik. Manusia yang tidak punya keyakinan, yang tidak mengikuti trik kerangka agama Hindu, dangkal akan tatunya, susilenya juga sering tidak diperkenan orang, acaranya juga pelit, gitu misalnya. Orang seperti itu dikatakan sebagai mayat berjalan. Mengapa dia pelit? Karena hidupnya dikendalikan oleh harta, oleh dunia. Jadi, dunia ini yang menjadi ingin ditelan, maka ada pesan begini: "Ya, jadi kita manusia dibebaskan hidup di alam semesta ini." Di dunia material, tetapi jangan lupa atau jangan biarkan material ini masuk ke dalam diri. Kalau material masuk ke dalam diri, maka Anda akan tenggelam di lautan material. Jadi, artinya atmanya menderita. Nah, kembali pada Ngaben, Ngaben itu mengembalikan unsur. Panci ke as, keasalnya secara cepat, yang lambat itu kan lewat penguburan, dikubur, lalu dia perlahan-lahan lapuk di dalam tanah. Kalau dibakar maka dia lebih cepat. Kembali, lalu atmanya diapakan? atmannya juga diupacarai. Levelnya di sini adalah sudah acara, tiatnya yang disebut dengan pitreyadnya. Jadi pitreyadnya itu mulai dari pembakaran. Pembakaran unsur pancuma butuhnya. Lalu kemudian ada istilah ngerorasin atau nyekah istilah boleh yang memukur yang lebih gede. Itu ngurusin tentang atmanya. Ya, memberikan kendaraan yang lebih baik. Kalau tidak diupacarai, ibaratnya dia menggunakan mobil sedan zaman dulu yang bannya udah lonot sehingga mudah slip atau mereka jalan kaki lewat jalan yang masih digeladak belum diaspal sehingga perjalannya tersendat-sendat sekarang kalau dibantu dengan upacara Pitriatnya. ya lewat ngaben kemudian nyekah rorasin maka mobilnya ganti menjadi BMW menjadi BMW. Kalau BMW itu halus perjalanannya. Kayak begitu. Jadi upacara itu membantu. Sebenarnya Atman begitu lepas dari badan kasar, mereka sudah tidak punya urusan lagi sama orang-orang di dunia. Tidak punya urusan lagi. Tidak minta gitu loh. Atman itu tidak minta pada pada keluarga yang ditinggalkan. Tetapi keluarga ini merasa berhutang bagi mereka yang sadar. Bagi mereka yang tidak pelit maka dia akan melakukan upacara sesuai kemampuannya. Kadang kita temukan orang kaya upacaranya kecil, miniatur gitu. Ini yang disilakan orang pelit yang tidak mau kehilangan harta bendanya. Yang akhirnya kemudian dia akan tenggelam di lautan material. Padahal hidup ini adalah berhutang. Yang disebut dengan renam. Kita punya tiga hutang tiga renam namanya hutang kepada para pitre, hutang kepada para dewa dan hutang kepada para resi zaman sekarang ada berapa orang yang sadar bahwa dirinya berhutang kepada tiga hal itu mungkin tidak banyak apalagi orang yang hidupnya mengejar harta mengejar harta mengejar harta yang akhirnya kemudian mungkin setelah harta menjadi keseleo menjadi tahta akhirnya terpleset menjadi wanita wah ini bahaya lagi nih tahta ya harta wanita ini jangan sampai ya itu pasti tuh hidupnya di bawah garis pembatas tadi material jadi dia akan selalu konflik hidupnya tidak pernah bahagia yakin 100% tidak akan pernah bahagia karena material itu tidak mungkin membuat orang bahagia. 100%. Yang namanya bahagia itulah bahagia rohani. Bahagia roh. Roh itu yang bahagia. Jadi atman itu lewat memukur. Kemudian setelah itu kan dihanyut ke laut. Berurusan dengan antah karanah sarire. Maka itu setelah ngeror hanyut, pendakin lagi, lalu disatukan dengan yang sudah ada dengan atman existing istilahnya. Jadi yang sudah ada di rongklu pada tempat bapak dan ibu yang sudah ada disatukan disebut dengan nginkup di sana atau ngelingiha. Kalau di rongklu masing-masing pekaran disebut ngelingiha. Kalau di merajan disilakan dengan nginkup. Nginkup itu mempersatukan apa mereka sudah moksa? nah itu tidak ada yang tahu itu karena urusan orang bayar hutang melalui upacara itu bukan urusan membuat orang moksa tetapi berusaha untuk memberikan jalan terbaik siapa tahu dengan jalan itu orang bisa moksa itu pacara. nah sekarang persoalannya apa perbedaan yang ngaben pribadi dengan ngaben kremasi? Ingat kremasi itu kan mempercepat proses. Jadi dalam waktu hitungan menit, badan jasad itu, badan kasar itu sudah segera menjadi abu. Sebenarnya badan kasar itu kan sudah tidak ada artinya. Cuman orang-orang yang ditinggalkan masih merasa berhutang. Kalau tidak diurusi, maka dia merasa tidak baik. Karena pikirannya merasa tidak baik, suatu saat dia akan sakit. Jadi orang sakit itu karena pikiran, gitu. Maka pikiran itu harus dikelola, harus berkoloni dengan hati. Karena hati itulah hal yang sangat bersih, hal yang sangat jujur. Jadi sesungguhnya kremasi dengan ngaben pribadi itu sama saja fungsinya. Cuman kadang-kadang sekarang ini banyak ada kremasi yang tariknya saling berkompetisi saling kemurahin. Sangat murah ada, sedang-sedang ada, mahal ada. Jangan sampai kita terjebak melakukan upacara semata-mata karena murah. Kan begitu kan? Oleh sebab itu maka yang yang lebih penting kita ketahui adalah tatuanya. Semua orang wajib belajar tentang tatu. Baru disebut orang beragama. Kalau ndak belajar tatu, makanya itu seperti tadi itu meragukan keberadaan Tuhan, padahal kita punya tatu pancil kan begitu? Meragukan sifat dewatanya manusia, ya? Padahal kita adalah anak-anak Tuhan, bagian dari Brahman, pasti adalah sifat-sifat dewatanya, cuman tidak diberdayakan. Kalau tidak diberdayakan kan dia tidur. Sifat dewatanya. Karena tidur yang ngintip itu kan sifat raksasa. Mencari kesempatan gitu. Untuk bisa menjajah. Kayak begitu. Jadi kesimpulannya. Ngaben pribadi dengan bea tinggi. Dengan kremasi sama saja. Yang penting itu dilakukan dengan penuh keikhlasan. Jadi kata kunciannya itulah ikhlas. Jadi ada tujuh indikator dalam yatnya yang disebut dengan LS, SDM, dan AN. L itu adalah last S itu adalah serada, SDM, S adalah sastra, D itu adalah D itu adalah uh, apa ya? Uh, yang berkaitan dengan daksine SDM M adalah Mantram. Uh, mantra ANA adalah anasewa. N adalah nasmita. Lascarya itulah ikhlas. Ya, sastra itulah ada tatunya. Kemudian serada itulah keyakinan. Kemudian dakshina itu adalah pemberian kepada para resi, kepada para pemuput, pada para ngantebak Kalau pemangku disebut ngantep. Kalau selinggi disebut mupul itu ada daksinernya. Maka seringgi atau pemangku disilakan ngalap nyuh dengan mesile. <laughs> ngalap nyuh dengan mesile ini. Itu ada maksudnya. Kemudian mantram. Jadi mantram itu memiliki kemampuan untuk menghadirkan dan juga melancarkan. Kalau mantram terkait dengan pitriyatnya itu melancarkan perjalanan para atman. Seperti tadi, diandaikan melalui mobil Perosa, setelah diberikan mantra menjadi mobil Mercedes yang ditumpangi oleh Atman. Itu adalah logika berpikir. Karena yadnya itu adalah membantu perjalanan lebih cepat dan lebih mulus, maka dalam pengabdian itu pasti ada apa namanya beras catur. Ketika Atman perjalanannya terhambat, maka beras catur itu akan memperlancar. Nah, ini adalah tatwa semua. Entar. Jadi kesimpulannya sekali lagi sama saja. Cuman harus tahu tatunya. Sebab kadang-kadang yang nanggapin melakukan upacara itu sering urang-urangin bantennya. Kalau yantranya dikurangi itu berarti energi yang menjadi kecil. Kalau energi yang menjadi kecil, maka tidak banyak bisa membantu perjalanan atman. Oleh sebab itu, maka jangan upacara itu sekedar ingin murah. Murah bisa asal kita tahu tatuanya. Karena ada sembilan tingkatan yang disebut dengan eh, apa namanya, nista niste, kemudian madani nista utama niste, dan seluruhnya sampai dengan utama. utama, madani utama, dan nista utama. Madirnya juga ada tiga. Semuanya baik. Yang penting benar, yang penting dan Mister. Kalau Anda beli banten, kalau Anda tidak tahu dikurangi Anda tidak tak, ngerti gitu loh. Itu yang dimaksud jangan hanya sekedar ingin murah. Karena semua kalau dorong oleh keinginan itu sering menghasilkan produk yang tidak baik. Oke, okay. itu panjang perjalannya kalau nggak aben itu panjang loh. Jadi yang namanya muput upekara tu ngaben tu berat itu Mem me memerlukan janana memerlukan tantra karena itu kalau mantra tanpa tantra itu kadang-kadang kerbet-kerbet gitu baik itu penjelasannya tentang perbedaan tidak ada perbedaan sungguhnya antara ngaben pribadi dengan kremasi sama saja Baik, masih ada lagi? Silakan. Yes. Ini kita. selanjutnya, wentar pertanyaan dari Luku Tujuh Ini pertanyaannya adalah reinkarnasi merupakan kelahiran kembali. Bila seseorang manusia meninggal secara olah pati atau salah pati, apakah asmunya dapat reinkarnasi kembali? Lalu bila dapat bereinkarnasi kembali, dalam juta apa dia? Jika sebaliknya, bila ia tidak dapat bereinkarnasi kembali, bagaimana keadaan yang dialami oleh orang tersebut? Ah, baik, bagus. Ini pertanyaan yang sangat kritis ini. Jadi yang namanya mati itu ada mati yang mati pada matranya, pada pada saatnya. Gitu. Tetapi ada juga mati ala ulah pati, bahkan ada salah pati. <tuh> mati yang yang benar itu tidak sakit, mungkin sakit sedikit meninggal, bahkan Sebelum mati dia berhias, makan enak, terus tidur langsung mati. Itu bagus itu. Bahkan hari matinya juga hmm. mencari Selatan disebut dengan Daksinayana itu memerlukan Nah, dengan obat tikus, ya, makan obat tikus dua botol, lalu tidur langsung dead. Nah, ini ulah pati nih. Yang paling membuat orang sedih Ya, datang pada sebuah pohon bawa tali atau bawa e, kain lalu lehernya diikat digantung dirinya dalam waktu sampai dua jam matilah dia itu adalah ulah pati. <tuh> salah pati orang tabrakan itu misalnya itu salah pati. Itu sama aja matinya cuman perjalanan atmannya berbeda. Ulah pati itu kan atmannya terkejut seolah-olah perginya, lepasnya dari badan kasar itu, dia sepertinya terpental. Gitu. Mendadak gitu loh. Harus dia tinggalkan dalam waktu singkat. Ya, tidak pada saatnya. Lalu demikian pula juga orang yang salah pati. Bedanya apa? Nah itulah tadi perjalanan madu. Maka ada disebut dengan atma kesasar. Ya, itu sering nyakitin itu ಸರಿ Mohon maaf untuk semua tuan dan mas peserta dalam wacana pada hari ini dikarenakan di Pandita sedang gangguan sinyal mohon ditunggu sebentar untuk update dari ibadat di Pandita. Oleh itu mohon ditunggu sebentar nih semua. 妮妮。Mm hmm. Ngaskari adalah proses penyucian. Inisiasi. Inisiasi yang dimaksud adalah proses menjadikan Atman itu menjadi Brahma, menjadi Brahmana. Jadi proses Ngaskari adalah proses mediksa. medikse para Atman yang mau diaben. Begitu. Nah ini rumit ini. Ketika proses Ngaskari itu ada proses nebusin istilahnya. Pada saat ngirim juga di sitre, itu nebusin. Nah, penebusannya itulah yang berbeda antara yang mati biasa dengan mati yang ulah padi atau salah padi. Jadi perbedaannya itu. Nebusin sama dengan ngulapin. Jadi manggil istilahnya. Cara manggilnya dengan beban tenan yang berbeda. Begitu. Itu adik. Terima kasih. IGD semua depan kasih atas jawabannya. Ini wentan pertanyaan masuk lagi dari IGD Budawa Giriswara Jiwatika izin bertanya usia muda mahasiswa jika penuh dengan daerah daerah muda utamanya nafsu bagaimana kita sebagai seorang pemuda agar tidak selalu terpan oleh hal tersebut kemudian apakah nantinya Bila kita kita sering melakukan dosa nafsu tersebut, akankah bisa terakhir kembali menjadi seorang manusia? Ya. Sampun. Sudah ya? Sampun. Baik. Suara Cica masih bisa didengar, adik-adik? Masih hidup, Baik. Uh, begini, <clears throat> yang namanya kebaikan itu tidak peduli dengan umur. Tidak cukup dengan kebaikan saja, kebaikan juga harus benar. Karena baik itu belum tentu benar. Yang benar pasti baik. Di mana kita dapatkan kebenaran itulah dalam proses sibuk. Belajar tentang teori dharma, tetapi tidak cukup belajar teorinya. Tok harus dipraktekkan jangan takut salah. Caranya gimana? Banyak bergaul kepada orang-orang yang Anda nilai sebagai panutan di, di jalan dharma, karena begini: orang banyak keliru dalam bergaulnya maka disebut dengan salah pergaulan. Nah, ini juga pilihan. Kalau Anda suka bergaul sama orang peminum, maka Anda menjadi dalam waktu singkat akan menjadi peminum. Bergaul sama bobotoh, dalam waktu singkat pasti jadi bobotoh. Bergaul sama orang pencuri, maka dalam waktu singkat pasti akan menjadi pencuri. Tetapi jika Anda bergaul sama orang yang Anda sebut baik, ya, misalnya Anda bergaul sama dosen yang Anda nilai memberikan pencerahan gitu. Atau mungkin Anda bergaul sama seorang sulinggih atau seorang pemangku Seorang dosen teladan yang bisa dicontohi kebaikannya, menurut Anda, maka suatu saat Anda akan menjadi orang baik, tetapi tidak secepat orang yang menjadi salah, karena salah belajar salah itu sangat cepat prosesnya. Seperti yang dijelaskan tadi, watak manusia itu kan watak daiwa dan watak raksasa. Watak daiwa itu harus diperjuangkan lewat pendakian tetapi watak rasa itu bangkit dengan cara ngintip keteledoran manusia. Yang dimaksud keteledoran itu adalah tidak memberdayakan kedewataannya gitu. Jadi kalau pergaulannya dia menganggap bahwa orang memblek tato itu bagus, lalu dia ikuti, maka jadilah anda badannya diukir kan begitu kan? dari kakinya sampai tangannya, dadanya semua diukir itu sudah melampaui ciptaan Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak ada melahirkan manusia berblack -ber tattoo. Paling ada kadengan, sedikit-sedikit. Dan itu memberikan menarik. Apalagi kadengannya di pipi. Nah, kayak gitu. Jadi, kesimpulannya, walaupun mahasiswa umurnya 18 sampai 24 tahun, tidak ada apa namanya tidak ada yang salah ketika anda itu bisa memberdayakan sifat kedewataannya. Caranya gimana? Selain belajar tentang dharma, juga banyaklah bergaul pada orang yang anda anggap baik. Tetapi jangan lupa jangan hanya mendewakan satu-satunya orang. Anda harus punya perbandingan, tetapi tidak boleh membandingkan. Jadi cukup dalam hati Anda mencari perbandingan, tetapi jangan membanding-bandingkan. Itu caranya. Maka itu, Titiang sudah 35 tahun jadi dosen. Selalu menganjurkan mahasiswa untuk kerja bareng. Kolaboratif. Ya, karena apa? Karena pekerjaan mahasiswa itu bisa memusingkan kepala. Apalagi undiksa. Sering tugas-tugasnya banyak. Karena apa? Calon sarjana itu kesarjananya akan bagus kalau dia semakin banyak mengerjakan tugas. Tapi bagi mahasiswa yang memprotes tugas yang diberikan oleh dosen, itu adalah kesadaran yang rendah. Yang tidak waktu mahasiswa tidak diberikan tugas malah nyesal. Karena dengan tugas itu kita bisa belajar banyak gitu loh. Jadi sibuk mengerjakan tugas kewajiban, maka kita tidak sempat dihinggapi oleh cara-cara yang salah. Jadi sibuk tentang kebaikan, belajar banyak, diskusi banyak ya, bukan ngerumpi mengomongkan kejelekan orang lain, tetapi kalau kumpul mengerjakan tugas, berdiskusi tentang kebenaran ya, lalu berusaha menghindari yang namanya tidak benar. Itulah pesan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan hindari, jauhi larangannya, ya, lakukan perintahnya, jauhi larangan, maka anda akan diselamatkan. Jadi Tuhan itu kan ketawa-ketawa kalau kita sebut beliau, beliau bisa 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 ketawa, itu sebuah analogi, niaser, seperti tetapi ketika anda tuh di jalan yang tidak benar, maka Tuhan geleng-geleng kepala tidak marah. Kalau Tuhan kan tidak punya sifat marah. Para dewa tidak punya sifat marah. Tetapi dia melapor kepada guru, pada betar guru. Betar guru ini yang lantik nanti gitu. Leluhur Anda. Karena leluhur Anda itu pernah jadi manusia. Jadi masih ya sifat-sifat manusianya itu melekat. Sebelum dia itu kesunyi Karena yang dilinggihkan di Ronglu, di Bapante dan Ibunte itu kan perusuh perdana masih ruwa Dwaita Ketika dia menjalani proses yang baik, dia akan menyatu menjadi Arda Nariswari ke tengah. Dari Bapan Buntu dia ke tengah menuju Siwa. Lalu menyujur yang namanya Jalan Suniloke Itulah yang disebut dengan perjalanan Moksa. Kalau Moksa itu sama dengan Brahman, tidak punya sifat marah. Tapi kalau masih di Rongklu, perusahaan perdana, itu bisa ngemplangin gitu loh. Maka itu ketika Anda pindah agama, maka suatu saat Anda pasti akan ya, diberikan pahala yang tidak baik. Karena apa? Karena orang Hindu lahir, itu ada transaksi sejak dalam kandungan. Dalam kandungan ada garbo wadana, namanya. Ya, uh, upacara dalam kandungan. Lalu setelah lahir, upacara lagi. 42 hari upacara, 105 upacara 210, terus ada upacara. Jadi ikatan kita kepada benar guru itu semakin kuat, semakin besar umur kita semakin kuat. Oleh sebab itu maka kalau kita pindah agama itu hukum merta mengena. Pasti kena hukuman. Karena Anda meninggalkan ikatan itu gitu. Padahal Anda sesungguhnya terikat dengan benar guru. Tapi Anda tinggalkan, maka ikatan itu akan ngelak. Nanti, biok, digitukan kita, nyelek <Nyilai> etek satu saat. Kapan itu? Kita tidak tahu. Karena itu sesuai dengan karma mereka masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada pada saat matinya dia sengsara, yang akhirnya diaben kembali. Jadi contoh misalnya orang berubah agama menjadi agama A, bukan Hindu. Pada saat menjelang mati, dia sengsara. Sehingga pada saat matinya, dia minta agar diaben menurut agama Hindu. Nah itu artinya apa? Penderitaan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu pesan kita yang niki, yang laki, yang perempuan, adik-adik KMHD, jangan sampai mudah kena rayuan gombal, sehingga perempuan tidak akan meninggalkan hidup, apalagi laki-lakinya sebagai perusel, sebagai patrilineal di Bali. Jangan sampai meninggalkan Hindu. Karena Hindu adalah terbaik. Kita harus bersyukur menjadi orang Hindu. ya jadi tatunya lengkap, semuanya ada. Tinggal kita sekarang menjalani dengan LSSDMAN Last Career. Jangan ikutan jor-joran, anasmika itu jor-joran namanya. Jadi orang kaya biarkan dia melakukan pacaran dengan besar-besaran, tetapi kita lakukan dengan keikhlasan seberapa mampu. Kalau memang kremasi mampu, yang penting ikhlas, Tidak apa-apa, sama saja. Jadi itu namanya kita selalu berusaha keep on the track, keep on the dharma track. Jadi berjalan di atas jalan dharma. Maka sesibuk apapun Anda ya pasti bisa. Karena kalau kita berpikir bisa, pasti bisa. Segala sesuatu terjadi persis seperti pikiran kita. Nah, bagaimana cara berpikir bisa? kelolalah pikiran agar Anda bisa dikendalikan ke arah yang benar. Begitu, Dek. Silakan lagi kalau masih ada. Inggis, terima kasih, Pandita, atas jawabannya. Karena waktu sesi diskusi telah berjalan selama 30 menit, maka sesi, sesi diskusi pada pertemuan hari ini tiang akhiri. Maka dari itu untuk semeton umat Hindu Sedharma seni masih memiliki pertanyaan terkait dengan reinkarnasi dapat mengirimkan kepada kontak person terkait dan mewacananya kita pada malam hari ini. Maka itulah dia sesi diskusi kita pada hari ini dan telah kita bersama-sama juga mendengarkan beberapa penegasan dan wawasan baru terkait dengan reinkarnasi yang telah dikemas dengan penyampaian yang luar biasa dari Ide Pandit Terima kasih yang akan kepada ide sebenarnya narasumber pada hari ini yang telah memberikan penjelasan yang sangat berharga untuk kita semua dan tidak lupa juga Tiang berikan ucapan terima kasih kepada semua penumat Hindu Sedharma yang telah bertanya dan juga aktif untuk membagi keresahan terkait dengan kebenaran reinkarnasi. Sebelum Tiang tutup acara pada hari ini izinkan Tiang untuk membacakan kesimpulan terkait dengan Dharma Wacana kita pada malam hari ini. Reinkarnasi merupakan suatu hal yang penting yang perlu kita bahas dan kita hadapi. Hal ini berkaitan dengan keyakinan. Keyakinan tersebut berdasarkan pikiran kita miliki masing-masing. Dikutip dari beberapa bahasan dari tadi, tanpa keyakinan diabaratkan seseorang itu berada di persimpangan jalan. Maka setiap manusia dikatakan harus untuk menjaga serada dengan bakti yang dimiliki sebagai seorang umat Hindu dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu dihadapkan pada pilihan menjadi bersifat dewata atau bersifat raksasa. Sifat dewata ini dapat menyebabkan kebebasan, dan sifat raksasa ini akan mengakibatkan keterikatan. Nah. Berkesempatan, berkesempatan menjadi seorang manusia merupakan kesempatan yang penting untuk memberdayakan sifat-sifat dewata yang kita miliki, hmm. untuk memperbaiki kesempatan hmm. kehidupan kita pada hari ini. Ketika kita memiliki kesadaran yang tinggi, maka kita dikatakan sebagai orang yang memiliki kesadaran dan pentingnya, dan sadar akan pentingnya ajaran agama untuk menuju kebebasan. Dan reinkarnasi ini terjadi ketika sifat-sifat raksasa yang menyebabkan keterikatan tersebut tidak dapat dihindari oleh setiap manusia. Nah itulah dia kesimpulan tiang terhadap Dhamma pada hari ini. Maka, maka dari itu yang izin mengingatkan kepada seluruh peserta dan wujana channel kita pada malam hari ini Marilah kita beranjak ke sesi foto bersama. Maka dari itu, untuk seluruh semeton peserta dama wacana, untuk dapat mengaktifkan fitur kamera, untuk mendokumentasikan sekaligus mengabadikan momen kegiatan kita pada hari ini. Yang ingatkan sekali lagi, untuk seluruh peserta demo saja diharapkan untuk mengaktifkan fitur kamera untuk mendokumentasikan sekaligus mengabadikan momen kegiatan kita pada hari ini. Inge, sesi foto bersama titik yang pimpin untuk sesi foto bersama foto panitia yang bertugas. Maka dari itu, sesi foto, foto bersama yang pimpin satu dua tiga. Sekali lagi, sesi foto bersama titik yang pimpin satu dua tiga. Demikianlah sesi foto bersama kita pada acara kali ini. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, foto bersama berakhir pula acara Dharma Wacana virtual pertama kita pada hari ini. Sekali lagi, tiang mengucapkan terima kasih kepada ide panitia empu selaku narasumber pada hari ini dan juga semua umat Dharma yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara Dharma Wacana Serangkian serangkaian dengan terakhirnya Purnama Sasi Sade yang diselenggarakan oleh KMHD YBP Undiksa pada tahun 2022. Yang Okales tuh seraku moderator pada hari ini mewakili seluruh panitia yang bertugas dan juga pengurus Kaimadi BP undiksa memohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari kami. Semoga acara dan wacana kita pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah dan wacana kita pada hari ini kita tutup acara ini dengan mengaturkan para masanti. Om Santi, 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 Santi Om. Yeah. Mohon pamit adik-adik semua. Terima kasih banyak. Inge untuk semua pandita atas penyampaian materinya. Mohon izin untuk meninggalkan sekali lagi. Untuk seluruh peserta Dharma Wacana diharapkan untuk mengisi link presensi akhir terkait dengan Dharma Wacana kita pada hari ini dan tanpa mengurangi rasa hormat juga untuk semeton sarang sami peserta dan mewacana yang telah bersedia menghadiri acara sampai ini yang persilakan untuk meninggalkan room zoom meeting jika sudah mengisi link presensi akhir semua Yesus semua Sekali lagi yang ingatkan untuk seluruh peserta dan wacana diarahkan untuk mengisi presensi akhir. Dan untuk seluruh peserta dan wacana yang telah mengisi presensi dapat meninggalkan.